Pagi-pagi jualan layangan ini. Masa pandemi ini layangan tidak ada laku-laku. Aduh. Hancur saya hidup di Bali ini. Enggak nih pagi-pagi ada sekarang yang beli nih layangnya nih. Masa kesempatan susah sekali jual ini. Gila lah yang saya tidak laku-laku. Ganteng-ganteng aja ini disiap. Ini aja ini ganteng. Bang, ini layang bang. Layang apa? Aku. Ini jenis-jenis ini ada hijau, ini merah, kuning. Yang biru aja kecil. Oh, yang biru di langit. Ya. Ya. Kamu pilih dah ini satu-satu. Ini bantang gininya ini dia ya. Lepas sih bang. Ini plat. Lepas satu. 5.000. 5.000. Ya. Ini. 5.000. Susuknya. Ya. Tunggu sebentar ya. Ini susuknya kamu ini lagi 5.000. Terus ya, temannya sini lagi beli ya. 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 Biar saya cepat beli mobil. Ya. Jual layangan. Oh, garis. Semoga cepat bisa beli mobil saya. Hah? Ada yang jual layangan di sana? Saya lihat aja nih. Wow, bagus sekali ini. Lo bang? Ya bang. Jual apa ini bang? Jual layangan. Oh, layangan ya? Ya. Ini dah layangan Bali. Oh gitu. Ya, ini Bebe namanya. Bebe ini namanya? Ini Bebe. Ya. Ini angku-angku. Oh ini angku-angku. Ya, itu angku-angku. Gimana naiknya ini bang? Angku-angku. Oh angku-angku ya. Ini Bebe, ini celepuk. Oh bagus coraknya ini ya bang ya? Bagus. Mau naik ini? Hah? Mau naik? Mau. Udah pasti 100% ini naik. Ini ada lagi satu nih. Oh apa ini namanya nih? Yang pecuk. Bagus nih bang? Bagus. Sudah ini udah semua sudah di tes-tes ya. Benar nih? Benar. Oh, bagus coraknya ini ya. Bagus, ini udah pernah naik tuh. Udah saya coba-coba ini semua layangnya. Benar ini? Benar. Berapa harganya nih? Yang ini 20.000 aja. Woi, mahal sekali ini. Enggak, kalau yang murah kurang? Ini, yang murah ini. Bapak yang ini? 5.000 satu. Oh. Ya, ini 5.000 satu dapat bantang satu. Satu atau bantang? Ya. Ini bantangnya satu, ini banyak bantangnya dia nih. Layangan namanya. Oh gitu? Ya. Lo ini apa namanya ini? Ini layingin. Oh gitu? Ya, karena dia kecilan. Bagus sekali ini juga ya? Ini bagus, ini 20.000 aja ini. 20.000 ini? 5.000. Kau dapat ya. 5.000 ini? Ini aja ini 5.000, kamu oh. Ini bawel. Biar cepat saya beli mobil. Oh, mau beli mobil? Ya, ini jual layangan, besok biar pilar. Wow. Biar dagang layang beli mobil. Enggak dagang layang naik haji kamu ini. Saya Hindu saya. Oh Hindu kamu ya. Semoga terjaga dengan Jawa ya. Oh iya. Ini udah bagus ini kamu bawel sekali kamu ini. Ya ya ya. Yang mana ini ya. Jadi ini. Yakin naik. Ada mahal. Udah jangan di ini itu orang gila itu dia. Siapa itu? Yakin naik. Orang kamu noob buat layangan, jual layangan. Diamin aja ini orang gila, dia sering di sini mondar mandir. Oh ya, itu sudah dibeli. Ini udah bagus-bagus layangannya ini. Layangan mau naik itu bang. Kamu ini nih. Yes. Maksudnya? Lo berani? Ayo. Gue tunggu lo di sawah, bawa okay. Layang lo yang paling bagus, oke? Okay? Ya, gue bawa ini aja. Bawa yang paling bagus. Ini udah paling bagus lah yang kamu nggak mungkin ngalahin ini. Gue tunggu di sawah. Ya, ini layang saya yang paling murah nih ya. Ngalahin layang kamu. Gue tunggu lo di sawah, oke? Okay? Ya, gue mau. Ini kamu yang jadi saksi siapa pemenangnya. Kamu mau jadi beli ini apa enggak? Kenapa saya ini jadi ini? Saya mau beli layang. Saya mau tutup cepat nih, saya mau dicari tangkang sama dia ini. Gue ngapain sih sebenarnya saya mau beli layangan ini?
Gue tunggu lo di sawah. Oke, okay, awas lo nggak datang. Iya. Awas lo nggak datang. Iya. Bawa layang lo yang paling bagus ya. Okay. Yang paling bagus layang lo. Ya tunggu ya, tunggu saya di sawah ya. Cuk-cuk mata saya nanti kenting tuh. Ini ya, kamu sendiri. Lihat jurus-jurus saya di sawah ya. Eh, kamu jadi saksi ya. Ya, pulang-pulang kamu nggak pernah kamu berangkat. Ini saya tunggu kamu di sawah. Ya, tunggu aja di sawah. Gimana kalau dia mau dilayar nih? Ya cepat, ini saya mau ngelatenin orang itu. Kamu ini harga diri nih. Jangan diladen orang kayak gitu. Apa jangan diladen harga diri ini? NKRI harga mati, kamu enggak tahu apa-apa kayak orang Indonesia. Jadi ini saya mau beli aja enggak jadi. Enggak jadi kamu beli. Ya nanti aja kamu saya mau tutup warung saya ini. Apa itu? Setiap hari saya digabung sama orang gila. Kamu andalin ini aja satu sama orang gila itu. Apa? Pan, untuk bawa nak, untuk ini. Kamu celak ni jadi. Mana ni orang ini belum datang juga. Dah lama saya nunggu ni. Asar orang gila, saya sampai tutup warung dia belum datang juga ini. Oh, kini dia datang juga. Oh, yes. Gimana? Lo udah siap? Terima tantangan gue? Gue udah lama nunggu kau di sini dari tadi. Kalau gitu siapkan layangan lo. Oke. Lawan ini. Glepuk merah pink. Glepuk hijau. Putih. Cereret cereret. Cepatnya akan terjadi pertarungan yang seru antara Mas Kul dengan Mas Gedun. Kalian penasaran? Kita langsung saksikan gimana pertarungan mereka. Yo! Get. Ngapain lo ikut? Katanya gua juri. Oh iya. Lo diam aja di sini, lo juriin di sini ya. Lo diam okay. Di sini. Lo saksikan jurus gue. Layangan apaan tuh kayak gitu? Apa layangan itu? Lo jangan songong, nanti lihat. Woi. Apaan lo layangannya itu kayak gitu? Jangan banyak omong. Nantang-nantangin pedagang layangan, layangannya naiknya kayak gitu. Layang kok kayak layangan. Anu itu, prosor biu, wah. Pokoknya jelek sekali itu. Apa itu? Ini. Nih. Sialan, Dewa Kulnya mengeluarkan jurus untuk melempar layangan. Hati-hati Dewa Kedun, semangat! Sialan, Dewa Kul sudah ngeluarin jurusnya dia. Sial kau Dewa Kul, asal gue. Ini lihat nih, jurus gue sekarang Dewa Kul. Tuh lihat Dewa Kul layangan lu, lihat sekarang. Mampus lu Dewa Kul, mampus. Akhirnya Dewa Kedun mengeluarkan jurus yang sangat ampuh. Jurus Dewa Brato Mudot Padi. Mana akan itu layang Dewa Kul? Kita saksikan. Dewa Kedun, sialah. Sapi sialan Dewa Kedun. Sudah tahu kan gimana layanganku? Sudah. Dia tuh. Makanya jangan songong jadi orang.
balas budi di dokter. Perfect.